Pada suatu petang, Alice bermain di sebuah hutan kecil bersama kucingnya, Frankie. Tiba-tiba, dia ternampak buah yang berwarna merah jambu. Frankie, tengok, ada buah pink. Saya nak buah pink tu. Dia cuba memanjat pokok itu berkali-kali untuk mendapatkan buah itu. Kenapa badan saya? Frankie, tolong saya! Dia berlari pulang ke rumah dengan harapan ibu dan ayahnya dapat memulihkannya. Ibu! Ayah! Tolong saya! Tiba-tiba, Alice terdengar suara memanggilnya. Alice! Alice! Alice melihat ke tepi dan dia terkejut. Frankie, awak panggil saya? Awak boleh bercakap? Ya, Alice. Saya boleh bercakap. Saya akan tolong awak. Sekarang, awak naik atas badan saya. Frankie membawa Alice kembali ke hutan kecil itu berjumpa dengan Ratu Semut. Kenapa kau datang ke sini? Aku benci kau. Kenapa Ratu marah pada saya? Apa salah saya? Sebab ayah kau cuba musnahkan tempat kami. Alice begitu terkejut. Dia berjanji dengan Ratu Semut akan membantu untuk menghalang niat jahat ayahnya. Mana Alice, abang? Mana lagi kita nak cari dia? Jangan sedih, sayang. Kita akan cari anak kita sampai jumpa, okey? Walaupun sibuk mencari Alice, ayahnya masih lagi meneruskan kegiatannya untuk memusnahkan hutan tersebut bagi pembinaan pusat hiburan. Alice meminta hantu pokok untuk menakutkan pekerja tersebut. Hei, manusia durjana! Apa kamu buat ni, ha? Mereka lari ketakutan. Rancangan Alice berjaya. Ayah Alice meracuni seluruh hutan itu. Pokok-pokok dan haiwan di situ mati terkena racun, termasuklah Alice. Padam muka kau! Raja Semut yang melihat kejahatan ayah Alice itu begitu marah. Dia memulihkan Alice kepada bentuk asalnya dan meletakkan Alice di bawah sebuah pokok berhampiran dengan Robert. Alice! Robert terkejut melihat keadaan Alice yang begitu lemah dan dia terus memeluk Alice. Robert menangis teresak-esak. Air mata yang keluar itu terus jatuh ke kelopak mata Alice. Ayah. Robert terkejut. Dia melihat Alice membuka matanya. Alice! Anakku! Alice! Alice! Robert begitu gembira melihat Alice. Dia berjanji akan memulihkan kembali hutan ini seperti biasa dan berjanji akan turut sama menjaga hutan tersebut. Mereka pulang ke rumah dengan hati yang gembira.